hitam lah. Kena cat mie hitam ni kebanyakan kita zaman sekarang cuma di dipstick. Dipstick ni ataupun penyukat mie hitam lah. Tapi kalau kereta yang lebih canggih macam BMW Merc tu, kita kena tengok dekat onboard monitor lah kan. Tapi hari ni kita just tunjuk yang basic dulu eh. Ini namanya dipstick. Kat tiap-tiap kereta dia ada warna merah, dia ada warna kuning, dia ada warna hijau. Apa bezanya setiap warna tu? Tak ada beza, dia tengok jenis kereta. Macam pada dua kebanyakan kuning. Kita tengok dipstick ni. Yang kita tarik yang pertama tu, make sure kita lap dulu. Bila kita lap, dekat sini ada indicator low ataupun indicator full. Waktu nak check minyak hitam ni pula, pastikan enjin dalam keadaan sejuk lah. Contoh, kalau kita dah bawa kereta, kita biarkan kereta dalam masa 15 minit hingga 30 minit untuk kita check balik label dia. Okay. Bila yang first yang kita tarik tu, kita lap dulu, kita masukkan balik. Dan baru kita tarik. Okey. Macam dekat sini kita boleh nampak di atas sebelah full atau ini. Selalunya minimum kita boleh letak dekat pertengahan ataupun pertengahan atas sikit. Tapi kebiasaannya macam saya akan tuang lebih sama ada full ataupun lebih sikit. Sebab apa? Kadang-kadang customer ni dia orang tak check. Dia orang tak ada masa pun nak check. Tahu-tahu nanti kurang dia. So biar kita buat lebih. Okey. Cuma keburukan ni enjin berat sikit. Tapi tak ada masalah benda tu kan. In term of enjin tu tak ada masalah. In terms of enjin tak ada masalah. Okey, lepas tu kalau minyak kurang, untuk isi minyak hitam dekat sini. Oil cap. Kebiasaannya semua company akan ada tulis oil cap ni. Oil kan. Ini untuk minyak enjin. Macam kereta yang kita check sekarang ni, transmission dia pula, transmission manual. So untuk transmission manual, kita tak boleh nak check dia punya oil level. Better kalau untuk nak check benda tu, bawa pergi ke bengkel lah. Workshop akan check kan. Kalau macam transmission auto pun dia ada juga macam dipstick ni. Tapi selalunya dekat belah gearbox ataupun belah bawah. Okay. Dia punya stick dia sama ada warna hitam ataupun warna hijau. Okay.